Sebuah bus yang mengangkut jemaah umroh ke kota suci Mekah terbakar setelah menabrak jembatan pada Senin 27 Maret 2023 lalu. Kecelakaan maut tersebut mengakibatkan 20 jemaah meninggal dan puluhan orang lainnya luka-luka. Menurut laporan media TV Al-Akhbariyah, kecelakaan itu terjadi sekitar pukul 16 waktu setempat di Ahmad Syar, Provinsi Asir. Bus keberangkat dari Khamis Mushat dan menuju wilayah Aba. Dilansir dari The National News, kecelakaan itu terjadi pada minggu pertama Ramadan saat terdapat lonjakan ziarah umroh. Menurut informasi yang dihimpun, bus mengalami masalah dengan rem yang membuatnya menabrak penghalang di ujung jembatan hingga bus terbalik dan terbakar. Belum diketahui identitas jemaah yang menjadi korban, namun dipastikan berasal dari berbagai negara. Juru bicara Kementerian Luar Negeri atau Kemenlu, Teuku Faizasyah, membenarkan adanya informasi tersebut. Ia mengungkapkan pihaknya masih melakukan pengecekan dan penyelidikan terkait ada atau tidaknya jemaah warga negara Indonesia dalam rombongan bus tersebut. Insiden kecelakaan juga pernah terjadi pada bus yang membawa jemaah umroh WNI dari Jeddah ke Mekah pada Selasa 25 Oktober 2022 lalu. Konsul Haji KJRI Jeddah, Nasrullah Jasam, menjelaskan seluruh jemaah umroh selamat dalam peristiwa kecelakaan tersebut. Namun terdapat satu perempuan yang harus mendapat perawatan karena mengalami luka berat. Diketahui kecelakaan terjadi di daerah Kholidiyah, Makkah, sekitar pukul 23 malam waktu setempat. Supir bus yang membawa 50 jemaah umroh Indonesia dilaporkan meninggal dunia. Ada satu korban wafat lainnya, yaitu Mutawif, yang mana seorang pembimbing ibadah. Keduanya adalah warga negara Indonesia yang tinggal di Arab Saudi.